Enak. Hai guys, balik lagi dengan gua Jeffrey. Dan gua Lucy. Jadi kita lagi ngapain sih lu sebenarnya? Sekarang kita lagi karantina di rumah. Soalnya udah seminggu ya kita seminggu, di rumah. Seminggu. Soalnya kita juga nggak berani nge-review restoran karena takutnya kita juga kena. Ya inilah ya, tau lah ya lagi virus-virusnya. Dan kita nyebarin ke orang-orang lain. Jadi mendingan di rumah aja. Di rumah aja. Jadi terus terang kita juga kekurangan konten sebenarnya sih. Yes. Nah makanya ini juga kita sekarang hari ini mau nge-review 6 jenis bakmi dari siapa Lus? Dari Fukmi. Yeay. Jadi Fukmi ini salah satu bakmi favorit kita yang ada di Tanjung Duren atau Greenfield namanya ya? Di Jalan Mangga ya? Masuk Greenfield kayaknya. Masuk Greenfield kayaknya. Jadi itu enggak gitu jauh dari rumah kita sebenarnya. Nah, ini kita udah pesan 6 jenis bakmi plus yang paling favoritnya ini adalah nih kesukaan. Wow, apa ini, Los? Gila, ini bakso gorengnya. Wow. Coba kamu cium deh wanginya kayak apa? Gila. Kira-kira kayak apa wanginya? Kayak wangi ayam udang. Oh. Kalau gua ciumnya kayak wangi ayam KFC gitu, jadi kayak ayam udang nih. Mending kita coba ini dulu yuk. Coba ini dulu ya, bakso dulu ya. Gila, ini ngiler banget sih ngeliatnya. Terus ini kayak udah crunchy gitu. Kita pesen segini banyak, yuk coba yuk. Bakso mereka tuh bener-bener berasa daging banget gitu ya. Iya. Dan dalamnya lumayan soft gitu, tapi luarnya crunchy gitu loh. Gila, ini apalagi makannya pas panas-panas. Ini rasanya sedikit mengingatkan sama kayak siomay, bukan sih dalamnya. Ini yang buang dia. Dalamnya kayak gini lah. Enak ya? Iya. Dan dia ukurannya gede. Jumbo. Gede. Generous banget ya, kasihnya. Oke. Jadi di sini tuh udah ada 6, sebenarnya ada 5 jenis bakmi. Dari sini ini ada bakmi ayam rebus. Bakmi ayam kecap. Bakmi crispy pork belly, bakmi samchan, bakmi minced pork, sama yang terakhir ini bukan bakmi ya. Ini isinya cuman crispy pork belly. Oh gila. Wow. Gila, ini kalau dimakan sama nasi juga enak banget. Enak banget ya. Kamu mau coba yang mana dulu? Gua pengen coba yang ini. Yuk, kamu pakai sambal? Mau dong. Nih, ini mereka tuh ada sambal kayak gini sesan. Nah, gua mau coba yang ini. Bakmi dengan samchan kecap ya. Pertama-tama kita masukin sambalnya dulu. Jadi gotongin sambal dulu ya guys. Ini. Gue paling suka banget sama cabai. Dan gue juga udah tuangin ini. Kelihatannya enak banget. Aduh. Cuman nih tadi kita pesennya udah lumayan lama sih, udah kayak 1 jam gitu itu sih ya. Jadi udah agak sedikit menggumpal udah, gitu. Iya. Tapi ini. Wangi gila banget. Masih wangi banget. Wangi banget. Gue udah kayak ngiler banget. Nih, bakminya. Jadi ada warna kayak coklatnya dikit gitu loh. Dia mungkin kayak pakai kecap, kayak soy sauce gitu kali ya. Yuk, makan. Gue dulu ya. Gue pengen tau nih saus bakminya kayak gimana wanginya. Enak. Terus ini ada samchan ya? Pork belly ya? Pork belly kecap ya? Coba ya. Kayaknya enak banget. Wow. Itu benar-benar empuk banget. Gila, enak banget. Empuk banget. Lagi sama bakmi ya. Coba aku. Gua cobain ya, gua cobain bakminya dulu. Bakminya sendiri tuh udah berbumbunya enak banget. Jadi base-nya kayak sama ya? Base-nya harusnya sama. Base-nya sama, jadi kayak bakmi tuh. Gimana ya, gua gak bisa bilang ini wangi banget, enggak, tapi kayak pas dimakan tuh ada kayak rasa wangi gitu, apa ya, wangi tapi ada rasa kayak manis kecap. Terus dia kasih sambelnya nampol juga. Sambelnya enak.
Tadi gue ambil yang atasnya itu, toppingnya sama cengkeh. Dia kulitnya crunchy banget sampai gue gigit itu berbunyi. Crunchy banget. Coba dong, coba. Dan dia itu sendiri itu ada udah ada bumbunya, jadi udah enak. Enak. Oke, sekarang kita mau coba yang kedua. Gue mau coba apa ya? Apa yang menarik? Gue mau coba yang ini deh, minced pork ya. Ini minced pork. Terus kali ini gue mau cobain pakai kuahnya. Jadi tadi kan kita nggak pakai kuah ya. Gue pakai kuahnya ini. Wow. Plus ini ada daun bawang. Ini daun bawang ya. Kita berdua suka ya sama daun bawang ya. Enak. Huh? Sama terakhir ada cabenya. Nggak lupa cabenya. Ini cabenya. Wow. Terus biasanya kalau makan bakmi, gue juga sama Jeffrey suka habis makan bakmi, bakso, bakmi, bakso gitu. Ganti-gantian. Lu enak, lu makan lagi. Cuma kalau pas lagi panas banget tuh enak sih sebenarnya. Ini emang sedikit lebih dingin sih. Ya, kayak gini. Jadi bakmi itu sama banget kayak tadi tuh. Jadi masih ada warna coklat-coklatnya gitu loh, dari kayak soy sauce gitu. Sama babi cincangnya juga memang kecap ya biasanya ya. Yuk makan. Lo pakai kuah lo? Bumbunya lebih merata gitu loh. Dan jadi lebih berasa kaldunya gitu, karena di kuahnya sendiri gak ada kaldunya kan. Karena biasanya kalau bami kalau dimasak tuh kuahnya itu dari rebusan kaldu. Biasa ayam atau sapi gitu ya. Langsung dia berkat tanah. Pakai kuah juga enak banget ternyata. Kuahnya sendiri kayak berbumbu gitu, udah kecampur sama dagingnya, sama kuahnya sendiri enak. Ini tadi yang crispy pork belly-nya. Enak. Apa? Jadi itu kan bisa sebenarnya bisa pesan crispy pork belly-nya terpisah gitu loh. Enak. Buat makan rame-rame nih ya, bisa nih. Soalnya dia isinya banyak. Oke, karena ini mie-nya juga banyak, jadi gua mau nyicip aja nih daging-dagingnya. Ini yang tadi yang ada ayam rebus. Ayam. Mau coba rebus? Coba ayam rebus deh. Ini tuh mengingatkan kita sama bami asu ya. Bami asu yang tadi juga kayak gini ya. Jadi kayak direbusnya pakai garamnya mungkin agak banyak sih. Jadi dia kayak udah ayamnya sendiri udah berbumbu walaupun banget, dia itu warnanya putih. Terus ada lagi nih satu. Ini bakmi ayam kecap kayak gini. Kita coba dagingnya aja deh, Els ya. Iya. Boleh, coba ya. Ayamnya sendiri udah empuk banget. Terus habis itu dia kecapnya kayak ngeresep banget. Ngeresep banget. Bumbunya ngeresep banget. Enak. Tadi kamu udah coba belum ini? Tadi Lucy belum coba tadi yang apa namanya? Pork belly bukan sih? Pork belly. Jadi di antara semua yang tadi kita harus cobain, gue personally paling suka yang ini. Kasih lihat dulu. Gue personally paling suka yang ini. Ini kita sebutnya apa ini ya? Pork belly. Samcan juga bisa kayaknya ya. Samcan kalau bahasa Chinese-nya ya. Tapi ini yang direbus kecap. Gue cobain ya. Coba. Ini kayaknya berjam-jam. Iya. Jelas ya. Jadi tuh lapisan atasnya tuh ini lemak sebenarnya. Bagian bawah daging, tapi rasanya tuh kayak bener-bener meresep banget, enak banget gitu. Gila, ini enak banget sih. Enak banget. Menurut kamu paling dari semua ini, yang paling favorit yang paling mana? Yang paling favorit? This one. Ini ya, bener ya? Ini paling enak sih, paling favorit. Gue mau lanjut lagi ya. Tapi ini non-halal ya, sorry ya buat yang... Ini memang, Fukmi ini, baminya favoritnya memang yang non-halal sebenarnya. Dia
tuh bisa lembut banget gitu loh. Terus ada ini juga, nih. Ini sebutannya apa ya? Iga bukannya? Iga. Kayak iga sih sebutannya ini ya. Enak banget. Coba. Tapi ini semuanya enak sih. Aduh gila, gua gak bisa berhenti makan. Kalau bakmi, gua lebih suka pakai kuahnya tadi ya. Yang bahas tadi. Lebih berasa gitu bumbunya. Pakai kuah makin enak. Dan jangan lupa bawa bakso gorengnya. Lalu? Oh. Sambil habisin. Jadi hari itu tanggal berapa lu? 25 ya. Kita tuh sebenarnya hari itu ada job review, ada review restoran. Cuman karena situasi lagi kayak gini, akhirnya kita memutuskan untuk kita batalin gitu. Jadi buat kesehatan kita semua ya, buat kita yang di rumah maupun orang-orang yang nanti bakal ketemu sama kita. Ya buat yang penting kita jaga aja deh. Yang penting dimulai dari kita 14 hari. Please. Tadi waktu di delivery, mereka kirimnya tuh kayak gini loh. Ada apa namanya? Seal yang plastik yang ini apa nih namanya? Seal yang tali ini loh, jadi kayak nggak bisa dibuka gitu. Sama tadi waktu datang tuh mereka semprot dulu plastiknya pakai kayak disinfektan gitu kali ya. Jadi kayak buat bersihin aja gitu. Karena per kita bikin video ini, kasus COVID-19 itu udah 680-an kalau nggak salah. Dan yang meninggal 55. Ini udah cepet banget sih. Semoga semuanya cepet selesai ya. Nggak drastis lagi naik-naik untuk positif corona. Jawabnya kayak gini. Banyak ya bakso yang dicocol tuh baru enak. Kalau yang ini sebenarnya kita makan begini aja itu udah enak banget. Jadi mahal kalau dicocol tuh kayaknya udah kehilangan rasa ininya aslinya sendiri. Tapi yang benar sih, aku ingat kita pernah datang ke Fukminya langsung waktu itu. Terus orangnya bilang mereka memang belum ada bumbu khusus buat bakso gorengnya gitu. Sedangkan kalau di restoran lain kan mereka tuh kayak harus di mix ya, bener-bener. Harus di mix bakso goreng sama sambalnya gitu. Kalau di mereka waktu itu mereka bilang mereka belum ada, tapi memang di sini juga memang gak ada sih, cuma adanya kayak saus sambal doang. Iya, kayak dia ada sambal bakmi doang ya. Sambal bakmi doang, jadi dan menurut gua kurang cocok sih sambal bakmi sama ini, soalnya sambal ini kan kayak nggak sambalnya kurang ada rasa sih, jadi kayak lebih cuma pedes aja gitu loh. Soalnya mereka tuh udah kuat di sini rasa ininya. Thank you udah nonton kita. Kalau kalian suka bisa komen, bisa like dan subscribe. Yes. Karena kita tuh biasanya lebih banyak ke hotel dan travel. Tapi karena situasi seperti ini kita bikin review makanan dulu di rumah. Oke? Okay? Dan kalian juga yang lagi nonton better sekarang ini di rumah biar jaga kita semua bebas dari corona. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mama, sayang. Kasihan dia belum makan. Kasih ini sama ayam kali ya.